Dulu pasangan Sophia Latjuba dan Indra Lesmana digadang menjadi pasangan serasi dan bakal langgeng. Namun sayang, harapan tersebut pupus saat mereka berdua memutuskan berpisah setelah setahun membina rumah tangga. Padahal saat itu, mereka sudah memiliki seorang anak bernama Eva Celia. Kini sang anak sudah beranjak dewasa, dan sempat merasa kecewa kedua orang tuanya berpisah. Sebelum bercerai dengan Michael Villarreal dan kini betah hidup menjanda, Sophia Latjuba pernah menikah dengan musisi jazz. Ya, sosok tersebut tak lain tak bukan ialah Indra Lesmana. Keduanya diketahui menikah pada 31 Mei 1992 dan tak lama setelahnya, tepatnya pada 21 September 1992, Sophia Latjuba dan Indra Lesmana dikaruniai putri cantik bernama Eva Celia. Namun nahas, rumah tangga keduanya saat itu hanya bertahan satu tahun dan pada 1993 keduanya memutuskan untuk bercerai. Perpisahan keduanya saat itu bahkan sempat meninggalkan luka mendalam bagi Eva Celia. Eva Celia bahkan mengaku perceraian kedua orang tuanya membuatnya sakit hati. Tribun Manado Official, Alexander Patirani.